Keadaan agak luar biasa dengan kali ini warga kota mengambil peluang untuk pulang lebih awal selepas 2 tahun tidak dapat berhari raya bersama keluarga. Ya, jutaan warga kota dijangka balik kampung malam ini memanfaatkan hadiah tol percuma dan diskaun sehingga 50%. Ya, untuk mengetahui keadaan di lebuh raya utama negara, kita akan bersama Nurul Asmawati Harun di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Nurul, silakan. Terima kasih Syahril dan Fahatul. Saya ketika ini berada di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan bersama saya ketika ini Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM Senior Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad untuk berkongsikan kita mengenai perkembangan lebuh raya utama ketika ini. Terima kasih. Silakan Tuan Syed. Berdasarkan trend semasa pergerakan aliran trafik ketika ini, apa pandangan ataupun jangkaan Tuan Syed mengenai pergerakan aliran trafik bermula malam ini sehingga esok? Okay, terima kasih kepada Nurul. Ya. Okay, daripada pemantauan pihak LLM, kita menjangkakan bahawa keadaan trafik semakin bertambah bermulanya pada malam ini sehingga ke pagi esok. Dan daripada pemantauan pihak LLM juga, kita dapati bahawa trafik yang ke arah pantai timur telah mencapai kita punya target, iaitu dah hampir 70%. Ya. Dan kemungkinan sebahagian trafik yang akan memulakan perjalanan pada malam ini ataupun pagi esok. Dan di sebelah utara dengan selatan juga kita dapati bahawa keadaan trafik juga telah mencapai 50%. Ya. Dan baki kenderaan yang akan memulakan perjalanan ini mungkin pada malam ini ataupun pagi esok ataupun lusa untuk menikmati tol percuma yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Mungkin Tuan Syed ada saranan kepada para pengguna lebuh raya. Okey, saranan pihak LLM kepada pengguna-pengguna lebuh raya yang ingin memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung, kita hendaklah memastikan bahawa kenderaan telah diperiksa dan diselenggara sebelum memulakan perjalanan, dan pihak pengguna juga hendaklah merancang perjalanan dan mematuhi jadual-jadual TTA yang disediakan oleh pihak syarikat konsesi. Selain itu, pihak pengguna juga perlu memastikan bahawa baki kad touch and go dan e-wallet mencukupi. Walaupun tol percuma, tetapi pengguna masih perlu touch sistem yang dekat berada di plaza tol. Selain itu, pengguna-pengguna juga boleh mendapatkan info-info trafik terkini di lebuh raya melalui hotline LLM 1-800-887-752, dan kita akan beroperasi selama tempoh 24 jam. Baik, terima kasih Tuan Syed. Baik, saudara, seperti mana yang dapat kita saksikan pada paparan skrin ini, aliran trafik menuju ke pantai timur masih lagi sesak dengan lautan kenderaan, dan lebuh raya pantai timur LPT 1 juga masih bergerak perlahan sama seperti yang berlaku di Genting Sempah ini, yang mengalami pertambahan bilangan kenderaan selepas keluar daripada Tol Gombak. Namun bagaimanapun, dilihat pada lebuh raya plus Nilai Seremban, aliran trafiknya masih lagi lancar. Kemungkinan para penggunanya masih berkira-kira untuk memulakan perjalanan, mungkin ingin menikmati tawaran tol percuma yang berkuat kuasa tengah malam ini. Dan bagaimanapun, di lebuh raya menuju ke utara, lebuh raya plus di Tapah, kenderaan sudah mula bertali arus, bagaimanapun masih lancar dan terkawal. Jadi setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama rakan setugas Khatir dan juga Wan Jeffrey dari Pusat Pengurusan Lebuh Raya Malaysia LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM.